Adapun pertanyaannya, saya sebenarnya sudah 1,5 tahun, barangkali udah mau 2 tahun tidak haid. Tapi tadi malam ada setitik lah gitu, darah agak merah, sehingga hari ini memang saya tidak puasa. Tapi sepertinya tidak berlanjut gitu keluar darah haidnya. Bolehkah saya nanti bermandi junub dan ikut taraweh gitu? Apakah ada batasan waktu minimal untuk dari pertama keluar sampai bersih untuk mandi besar? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Diizinkan dan memang seharusnya begitu. Kapan kita mendapatkan ilmu, sebisa mungkin kita sampaikan kepada orang lain. Dan sungguh di saat kita menyampaikan ilmu kepada orang lain, ternyata bukan kurang ilmu kita, semakin kuat dalam ingatan kita, dalam rasa yang kita rasakan. Baik, ada pun yang ditanyakan, seorang wanita ada rumus haidnya? Kita perlu juga menghadirkan rumus haid praktis ya. Orang dia katakan haid kalau memenuhi 5 rumus haid, rambu-rambu haid. Pertama, umurnya adalah, ini ada buku haid. Cuman yang dibaca enggak usah buku gedenya, cukup buku kecilnya saja. Buku gede ini kami hadirkan untuk sebagian yang pernah belajar haid cara yang ruwet, rumit, ada buku besarnya ini. Tapi cara mudahnya tersimpulkan dalam buku kecil ini. Rumus haid adalah, pertama adalah darah tidak boleh kurang dari 24 jam. Yang kedua adalah darah tidak lebih dari 15 hari. Yang ketiga adalah keluar dari wanita yang sudah mencapai umur 9 tahun. Yang keempat adalah darah tidak didahului oleh kelahiran. Kalau dahului kelahiran namanya bukan darah haid, namanya darah nifas. Yang kelima Anda tadi, darah didahului oleh suci lebih dari 15 hari. Jadi kapan seorang perempuan menemukan darah dalam dirinya, asalkan dia sudah suci lebih dari 15 hari, maka itu bisa diduga sebagai haid. Tapi kalau belum 15 hari keluar darah lagi, maka itu adalah darah sambungan daripada haid sebelumnya. Misalnya seorang wanita haid hari ini, kemudian 11 hari kemudian keluar lagi darah, maka darah itu sambungan dalam mata kita dengan haid yang sekarang. Tapi kalau sudah kelewat 15 hari, artinya terputus jeda minimal 15 hari, maka darah itu bisa diduga haid. Anda 1,5 tahun tidak keluar darah haid. 1,5 tahun Anda sampai 15 hari itu? Ya lebih dong, 1,5 tahun, 350/60. Jadi lebih dari 15 hari. Berarti karena sudah melebihi 15 hari suci, maka darah yang keluar bisa diduga sebagai darah haid, biarpun belum tentu. Maka kapan seorang perempuan menemukan darah haid memenuhi syarat puasanya, telah mendahului suci 15 hari, maka wanita tersebut boleh langsung tidak menikah, melakukan sholat, tidak berpuasa. Dalam dugaannya itu haid, padahal belum tentu haid. Karena haid masih ada syarat-syarat yang lain yang harus terpenuhi, yaitu tidak boleh kurang dari 24 jam. Lah ternyata Anda ini model yang begini ini. Darah keluar sebercak saja, setelah itu ditunggu tidak keluar lagi, terlanjur tidak puasa. Ya kan? Anda tidak dosa di saat Anda tidak berpuasa. Karena apa? Ada tanda-tanda haid pada diri Anda. Ternyata tidak keluar lagi sampai sekarang. Anda tunggu sampai 24 jam dari hari kemarin. Jika setelah 24 jam dari hari kemarin tidak ada keluar lagi, maka ketahuilah bahwasanya Anda terbukti tidak keluar darah haid. Enggak pakai mandi langsung sholat besok puasa. Kenapa harus mandi wong Anda tidak haid kok? Ini harus pahami. Langsung saja, karena berarti ada sekedar darah keluar, bukan disebut sebagai darah haid. Anda cukup mandi saja, tidak cukup mandi, cukup bersihkan seperti membuang air kecil, bersihkan kemudian Anda melakukan sholat dan selesai. Nah, adapun kemarin tidak puasa harus dibayar, cuman Anda tidak dosa. Kenapa? Karena Anda menduga datang haid. Biarpun ternyata tidak datang haid, maka cukup Anda tidak dosa, tetapi tetap bayar utang nanti. Baik, adapun nanti, karena setelah 24 jam, tidak sampai darah 24, tidak terkumpul di 24 jam, setelah itu kok nggak ada lagi darah, ya sudah, Anda langsung mandi saja. Bukan mandi saja, mohon maaf, Anda langsung saja melakukan sholat tanpa mandi. Seperti itu. Berbeda jika darah sudah 24 jam, artinya darah keluar 3 jam, keluar 3 jam, keluar, terkumpulkan sama 4 hari, terkumpul 24 jam. Maka, kalau ternyata sudah berhenti, Anda pengen sholat, Anda harus mandi, karena darah sudah mencapai 24 jam dalam waktu yang terbentang selama 15 hari. Ada fikih haid praktis, kami berharap
ini perlu dihadirkan serius. Fikih head praktis yang Buya tulis, Buya rangkum, Buya rumuskan, cukup waktu 30 menit, enggak usah lama-lama. Artinya Anda makan belum lapar sudah bisa paham insyaallah. Enggak usah apa ini. Allahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.